warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Camat Umay atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Burhan Umayilir atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Desa Sungai Kabinan atau yang mewakili, yang terhormat Komandan AL atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Pemimpin Masjid Baitul Rahman, yang terhormat tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, para habaib, ustaz dan ustazah, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana keselipan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita pada malam hari ini dapat bersama-sama berhadir di tempat yang mulia ini, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2022 Masehi atau tahun 1443. Salam serta salam, kalau pula kita persilakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun rangkaian atau susunan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan kalam ilahi. Ketiga, sambutan. Yang keempat, pembacaan surah Yasin dan tahlil. Yang kelima, ceramah agama. Yang keenam, doa. Dan yang ketujuh, penutup. Baiklah, untuk membuka daripada acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap kata basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masukin acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi, yang mana pembacaan kalam ilahi ini akan disampaikan oleh saudara Ahmad Sayyidi Islam. Kepada saudara, waktu sebelumnya kami masih ada dan sana. Thank you.
Demikianlah